Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa buka suara terkait kondisi 1.200-an prajuritnya yang dinyatakan positif corona di Sekolah Calon Perwira Secapa AD saat menggelar konferensi pers di Makodam 3 Siliwangi Sabtu sore. Secara keseluruhan, kondisi prajurit yang terpapar virus corona dalam kondisi sehat dan masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Sekolah Calon Perwira Secapa AD yang berada di kawasan Hegarmanah Cidadap Kota Bandung menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 atau corona setelah lebih dari 1.200-an prajurit TNI AD dinyatakan positif terpapar virus corona. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa langsung datang meninjau kondisi prajuritnya di Secapa AD dan langsung memberikan keterangan pers yang digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi Sabtu sore. Dalam keterangannya, Kasat menegaskan secara keseluruhan kondisi prajuritnya yang terpapar virus corona dalam kondisi sehat dan masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Kasat menyatakan awal mula terdeteksi penyebaran virus corona di lingkungan Secapa AD berasal dari 2 orang prajurit yang mengalami demam dan dirujuk berobat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi. Setelah dilakukan swab test, 2 prajurit tersebut dinyatakan positif terjangkit virus corona. Saya ketemu mereka, saya lihat kegiatan mereka secara sepintas, kemudian saya titip pesan bukan berarti hanya mungkin berusaha nyenang-nyenengin, sama sekali tidak. Yang saya sampaikan adalah fakta sesuai dengan teori yang sementara ini diyakini sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan COVID-19, dan secara umum mereka semua dalam keadaan baik. Jumlah, jadi kalau rekan-rekan sekalian menanyakan jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, total 1.280. Dari 1.280 itu, 991 adalah perwira siswa. Sedangkan sisanya, berarti ada 289 itu adalah staf atau anggota dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat beserta keluarganya. Terhitung ada 6 anggota keluarga di antara 289 itu. Dan dari sini saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer di Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu terdiri dari 25 staf dan anggota dari Pusat Pendidikan Polisi Militer sendiri, sedangkan 76 adalah siswa. Kasad pun berencana akan melakukan swab tes massal terhadap seluruh prajurit TNI Angkatan Darat sesuai arahan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hingga kini jumlah kasus positif COVID-19 di Secapa Angkatan Darat mencapai 1.280 orang. Kasad pun meminta kepada seluruh kesatuan TNI Angkatan Darat agar lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.